cabang bunga bangkai. Ini di lokasi kita mikat burung belibis ya. Nah ini dia. Oke, mudah-mudahan membawa rezeki hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kembali lagi mikat malam ini. Tak bosan-bosannya kita mikat burung belibis. Walaupun kadang hasilnya dapat, kadang tidak dapat, kita tetap meluncur terus ke sawah ya. Ini adalah kehobian kita. Hari ini kita mikat di kembali lagi di Teluk Sengkawang. Mudah-mudahan malam ini mendapatkan hasil. Nah, ini adalah trik untuk mendapatkan burung yang banyak. Ini saya kasih triknya. Yang pertama harus punya jaring. Yang kedua hobi, kehobian. Yang ketiga memiliki kabal, tip, dan sweater. Nah, sudah itu kita baru mencari bulu bambu. Kalau untuk trik mendapatkan burung yang banyak itu tergantung dengan rezeki kita yang dikasih. Kadang dapat, kadang tidak. Itulah triknya. Mudah-mudahan berguna. Mudah-mudahan tawakal. Mudah-mudahan sabar. Dan akan mendapatkan hasil yang banyak. Lumayan. Oke guys, ikuti terus keseruan Wak Mayau Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, kita mulai pemasangan jaring malam ini. Sore ini kita pasang dulu ya. Pasang jaring. Kita sudah menemukan lokasi. Mudah-mudahan malam ini cukup lumayan banyak dapatnya. Mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan yakin dengan posisi yang sekarang. Oke guys, terima kasih atas tontonannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lokasi untuk kita mikat malam ini ya. Lokasi yang sangat strategis. Sawahnya baru saja dibajak. Ini bersama abang. Abang siapa bang? Hamdani. Abang Hamdani. Ya, oke, mudah-mudahan malam ini kami berdua mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Oke, terima kasih. Belambun. Oke, pemasangan jaring telah selesai. Ini adalah ritual kita supaya dapat burung banyak. Yang pertama kita tengok dulu tali peregangnya sudah terpasang belum. Sudah. Yang sana sudah juga. Kalau tali peregangnya tidak kuat, bisa-bisa rubuh kalau tumbur burung. Nah, jadi ini adalah ritual supaya dapat burung banyak. Syaratnya asal jangan jaringnya rubuh. Kalau rubuh tidak dapat burung gitu. Nah, itulah. Yang kedua, ritualnya sweater kita bunyi tidak. Nah, kalau sweater kita sudah berbunyi seperti ini, niscaya jika burungnya ada lewat, insya Allah dia akan turun mendengar suara kawannya ya. Nah, ini ritual kedua. Yang ketiga, ritualnya kita lihat jaringnya sudah kencang apa belum. Ini jaring kita. Kita lihat aris bawahnya sudah kencang belum. Nah, sudah kencang ya. Jadi begitu ditumbur burung, dia tidak kendor. Kalau kendor, burung bisa meloncat dari dalam jaring. Nah, ini kencang ya. Jika ditumbur, dia langsung masuk ke dalam kandul. Nyangkut di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu ritual yang ketiga. Yang keempat, itu tergantung dengan cuaca. Kalau cuacanya tidak ada angin ribut atau hujan petir, insya Allah mudah-mudahan kalau burungnya banyak yang datang, mudah-mudahan itu tergantung dengan rezeki kita lah. Jika rezeki kita ada, insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang banyak. Inilah trik dan ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan untuk para penjaring belibis. Mudah-mudahan ini adalah ritual yang bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Cukup sampai di sini. Semoga malam ini kami beruntung mendapatkan burung. Sampai jumpa lagi pada besok pagi. Mudah-mudahan malam ini mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu, cukup sampai di sini. Terima kasih. Belambun. Ini adalah Twitter kita. Oke. Oke guys, kita mendapatkan hasil maghrib. Nah, nih poin pertama kita. Sudah tergantung guys. Di jaring kita guys. Oke. Landing satu ya. Mantap, 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 mantap. Awal poin pertama.
mudah-mudahan malam nanti tambah lagi. Oke guys, kita baru saja mengalami kecelakaan. Jaring kita rubuh guys. Jaring kita patah keduanya, tadi telajaknya dihajar angin. Angin kencang guys. Kemungkinan kita jaring kita susah untuk mendapatkan burung malam ini. Cuaca tidak mendukung, hujan angin deras kencang. Nah, tidak nampak ya. Telajak kita sudah patah di sana kedua-duanya. Tinggal satu kambang jaring kita yang masih tegak. Yang satunya sudah rubuh. Mungkin gage malam kita baru mencari telajak satu lagi untuk masang. Ini berhubung angin lagi kencang, jadi kita putuskan untuk off-kan dulu HP. Nanti takut disambar petir. Nah, jadi kita matikan dulu ya. Oke, ini persiapan kita. Cuman rokok Magnum yang menemani. Kawan sudah melengkung. Abang kita sudah melengkung pada kedinginan. Ya Allah, ya Tuhan, ya Robi. Nasib kita malam ini malang nih nampaknya. Lah burungnya pada datang galau-galau sudah. Angin pun datang ribut kencang. Burungnya sudah bersebaran di mana-mana. Nah, tapi keadaan yang membuat kita macam ini ya. Hujan. Ayo, malang tidak dapat ditolak. Ya. Untung tidak dapat kita raih malam ini. Akhirnya kita entah macam mana nanti kita cari bulu yang ado, mungkin ado tapi disimpan-simpan. Kita cari bulu nanti malam ya. Nunggu hujan teduh. Ini sekarang posisinya angin lagi kencang. Oh, malangnya nasib kita. Ah, tengok ah. Terbang-terbang kita malam ke dibuat angin. Ya Allah, ya Rabbi. Mana nih, woi burung. Jaring kita lah patah. Telajak yang kedua. Nah, sudah kacau. Bahas hujan kita malam ini, hujan angin. Mati nih guys, mampus kita. Untung pondok ini mantap. Basah. Ah, kilat, matilah.